Siapa yang merasakan waktu doa tadi ada yang dipeluk, merasa ada yang dipeluk oleh Tuhan, boleh angkat tangannya. Luar biasa, turun. Siapa yang tadi waktu berdoa, kalian gak tahu kenapa, tapi kalian bisa rasa tiba-tiba pengen nangis terus. Ada? Ada? Gak tahu kak, kenapa kak, tapi pengen nangis terus. Turunkan. Hari ini, kita adalah anak-anak yang berbeda. Hari ini kita adalah anak-anak yang dipersiapkan untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Amin? Amin. Hari ini kakak mau bilang, walaupun kalian masih kecil, umur kalian masih muda, tapi itu tidak pernah menghalangi setiap kita untuk menjadi luar biasa. Walaupun kita masih muda, itu gak pernah menghalangi kita untuk yang namanya apa? Menjadi luar biasa. Kita semua adalah orang-orang, kita semua adalah anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Siapapun itu, ada Vincent, ada Joshua, siapapun itu, setiap kita adalah anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Sekarang kita sama-sama mau pegang hati kita semuanya, coba pegang hati kita semuanya. Kita sama-sama mau berdoa, Tuhan, sekali lagi kurang kuat, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pakai setiap kami Tuhan, masuk dalam hatiku, pakai setiap kami Tuhan, masuk dalam hatiku, terima kasih Tuhan, amin. Oke, kakak punya suatu barang ini, siapa yang tahu benda apa ini? Yakin gak ini gunting atau bukan? Coba, 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 coba. Sebelah kiri, sebelah kiri. Benda apa ini? Oke, yakin gunting ya? Dikunci, jawabannya dikunci. Oke, sekarang pindah sebelah kanan. Sebelah kanan, lihat dulu ini ya. Benda apa ini? Yakin gak gunting? Gak ganti jawaban. Yakin gak ini gunting? Yakin ya, gunting. Oke, inilah gunting ya. Gunting ini buat apa? Apa? Buat makan? Siapa yang bilang buat makan? Gak ada. Gunting ini gunanya buat apa? Buat ngegunting kak. Kalau di sekolah gunting dipakai buat motong kertas. Cek, 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 cek. Bener ya? Siapa di rumah punya gunting? Siapa yang pernah pakai guntingnya buat makan? Bagus, bagus, bagus. Kalian pintar, kalian pintar. Oke, lanjut. Yang kedua. Pinjem ya, dek. Benda apa ini? Ah masa, yakin gak ini botol? Gunanya buat apa? Buat minum atau buat gebukin temennya? Ah, tapi semua barang itu punya fungsinya, bener gak? Ini apa nih baju ini? Buat apa ini? Buat dipakai. Oke, sekarang lanjut. Buat apa? Nyanyi, buat ngomong. Semua barang itu ada gunanya. Tadi ada gunting, ya. Tadi ada botol. Tadi ada apa ini? Ada mic. Semuanya itu punya tujuan. Lampu buat apa? Nerangin. Yang di tengah-tengah kakak yang cantik ini lagi pegang apa ini? Kamera buat apa? Shooting, ya, buat shooting. Semua barang punya kegunaannya. Nah, sekarang sebutkan nama kalian masing-masing. Satu, dua, tiga. Kesia. Oke, ulang. Sebutkan nama kalian masing-masing. Satu, dua, tiga. Kesia. Oke. Setiap kalian itu juga punya sebuah tujuan. Setiap kalian punya sebuah tujuan. Kalau gunting, gunting dibuat untuk gunting. Kalau baju dibuat untuk bukan ngelap, bukan buat ngepel, tapi untuk dipakai. Botol diciptakan untuk gluk 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 g
buat minum. Kamera diciptakan buat apa? Shooting. Gitu. Tapi setiap kita punya sebuah tujuan. Kakak mau kasih tahu, tujuan apa kalian diciptakan di dunia ini? Mau dengar? Kakak mau ceritakan tujuan apa yang Tuhan kasih? Tujuan apa yang Tuhan kasih kepada setiap kita? Kenapa kalian ada di dunia ini? Yang pertama, enggak usah buka ayatnya, saya bacakan. Yang pertama di 1 Yohanes 2 ayat 14. Dan karena kamu kuat, karena kita kuat, karena semua anak-anak di sini kuat, dan firman Allah dan Tuhan sendiri diam di antara kita. Siapa di sini tadi doa bilang, Tuhan, aku terima Engkau dalam hatiku. Siapa tadi? Semuanya angkat tangan ya. Dan firman Allah diam dalam kamu. Dan kamu akan mengalahkan yang jahat. Yang pertama, kalau seperti gunting tadi, gunting digunakan untuk menggunting. Tapi hari ini setiap kita digunakan Tuhan untuk mengalahkan yang jahat. Sekali katakan sama-sama, mengalahkan yang jahat. Mengalahkan yang jahat. Oke, saya mau minta tolong ini ada Ko Christian mungkin. Di manakah dia berada? Di manakah Ko Christian berada? Boleh dicari, boleh ditunjuk di manakah dia? Mirip kayak Dora ini ya, nyari-nyarian. Di mana Ko Christian berada ya? Apakah ada yang melihat Ko Christian? Katakan keluar Ko Christian, keluar. Di manakah Ko Christian? Keluar kamu. Kemari. Wah, oke. Tuing 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 tuing. Ini Ko Christian lagi menyamar, Saudara ya, yang enggak kenal. Ceritanya ini ceritanya yang jahat ya. Oke. Ini Ko Christian. Dan hari ini Ko Christian tunjuk manusianya, tunjuk. Gitu. Ingin menantang satu orang dari anak-anak Rock Junior. Wah. Kira-kira siapa yang berani ya untuk melawan Ko Christian hari ini? Sebentar. Saya mau cari. Tenang nanti. Kasihan kamu, Ko Christian tuh besar, Saudara. Siapa ya orangnya ya? Ada di antara kalian ini. Kayak ini kita harus panggil dia nih. Siapa ini? Joshua, luar biasa Joshua. Oke, maju. Ini juara panco, Saudara. Kalau kalian gak kenal, ini adalah juara panco. Sukanya memanco dengan Ko Joshua. Ko Joshua pun kalah dengan sekuat tenaga, dengan menggunakan kakinya, dengan menggunakan badannya. Dia panco lawan Ko Joshua kalah. Boleh dimajukan meja pertandingan kita. Oh, beri tepuk tangan dulu buat Joshua. Luar biasa. Jadi sekali lagi, tujuan Tuhan dalam hidup kita itu mengalahkan yang jahat. Ceritanya ini Christian ya yang jahat ya. Oke. Hadap sini gak kelihatan. Oke. Sekarang kita harus beri supporter kepada Joshua. Ayo, ayo, ayo. Taruh tangannya. Oke. Ini ceritanya kita mengalahkan yang jahat. Cuma dua tangan kok Christian. Sombongnya lah tuh. Oke, siap? Siap? Ayo mana? Satu, kita hitung sama-sama ya. Oke, ayo, ayo, ayo. Cuma dua tangan kok Christian ini. Ayo, 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 ayo. Ayo beri semangat dong, beri semangat. Ayo, 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 ayo. Lah, kalah. Coba sekali lagi ya. Ayo. Kamu sombong sekali, cuma dua tangan pakainya. Ayo. Sekali lagi ya. Sungguh-sungguh Joshua. Ayo, 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 ayo. Ya. Kayaknya hari ini Joshua butuh bantuan. Kita kalau minta bantuan ke siapa? Tuhan Yesus, oke? Kita sama-sama panggil Tuhan Yesus ya, sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Tuhan Yesus! Dimana Tuhan Yesus yang belum keluar? Tuhan Yesus! Sekali lagi. Tuhan Yesus! Panggil Tuhan Yesusnya. Tuhan Yesus! Tuhan Yesus yang datang.
tadi agak belokannya jauh dari surga kena awan dulu, ada pesawat dulu dia baru nyampe di sini. Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita lawan kok Kristen bersama-sama. Satu. Oh belum. Lagi atur rencana nih, Oke, siap. Semuanya semangat ya. Ayo. Waduh, sampe jatuh. Oke. Luar biasa. Terima kasih Yesua. Boleh duduk. Ya Tuhan Yesusnya boleh duduk di panggung dulu ya Pak ya. Maaf ya Pak. Terima kasih kau Kristian. Yang pertama apa? Tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah mengalahkan yang jahat. Tapi kamu gak bisa lakukan itu sendiri. Tadi kamu lihat ya Yesua lawan kau Kristian. Dia gak kuat. Padahal kau Kristian cuma pakai dua jari. Dia gak kuat. Tapi sekali lagi tujuan kita mengalahkan yang apa? Gak semangat ini. Mengalahkan apa? Mengalahkan yang jahat. Dalam sama Tuhan kita bisa lakukan apapun. Siapa di sini kalau malam hari kadang masih suka takut tidur sendirian? Ada? Kamu. Jangan tunjuk-tunjuk ngaku pribadi. Udah turunin. Siapa di sini kalau malam-malam dengar suara hihihi? Terus kalian takut? Ada? Ada. Puji Tuhan, jujur. Terima kasih anak-anak luar biasa. Tapi sekali lagi tujuan kita adalah mengalahkan yang jahat. Mengalahkan yang jahat. Yang kedua, panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah melakukan yang mustahil. Katakan sama-sama, melakukan yang mustahil. Melakukan yang mustahil. Saya juga mau ambil satu orang lagi nih. Siapa yang beruntung ya? Tenang, semua tenang. Jangan berdiri, semua tenang. Naik, silakan. Ceritanya ini gunung, ada tulisannya ya. Ini gunung. Ayo, silakan naik. Tapi masalahnya ininya saya buang. Oke. Sekarang tugas Vincent adalah dia harus pindah dari gunung yang satu ke gunung yang lain, gunung yang lain di sana. Tapi dia tidak boleh turun menginjak lantai yang berwarna hijau. Dia enggak boleh turun menginjak lantai hijau. Bisa enggak? Mungkin kalian kasih semangat dulu. Ayo. Terbang Vincent. Ayo terbang. Terbang Vincent. Terbang dari situ ke situ Vincent. Ayo. Apa? Enggak bisa terbang katanya. Terus gimana caranya biar dia bisa pindah? Panggil siapa kita? Oke, kita panggil lagi sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Tuhan Yesus! Tuhan Yesus! Oke. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan Yesus. Oke. Mau kemana kamu? Mau ke sana? Gendong. Lo. Oke. Ayo. Hai. Luar biasa. Berdiri nak. Oke. Yang kedua apa? Kita melakukan mujizat. Bisa enggak Vincent terbang dari sana ke sana? Enggak bisa, tapi sama Tuhan kita? Sama Tuhan kita? Bisa. Tujuannya adalah mengalahkan yang jahat. Yang kedua adalah melakukan yang mustahil. Kamu bilang ini, Kak, aku kalau di sekolah itu, kalau pelajaran matematika, aduh pusing, aku gak bisa. Kalau aku, Kak, bukan matematika, aku jago matematika. Aku gak bisa bahasa Inggris, susah. Kak, aku disuruh mamaku pelayanan nari. Cuma gerakannya susah. Aku gak bisa. Sama Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya setiap kita
berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong setiap kami Tuhan Yesus. Biar kami bisa mengalahkan yang jahat. Biar kami bisa melakukan mujizat. Kalau ada orang tuamu yang sakit, ada yang orang tuanya sakit di rumah? Ada? Temanmu yang sakit? Kita tuh orang-orang yang bisa melakukan mujizat. Harusnya kamu gak bisa terbang tuh dari sana tuh ke sini. Gak bisa terbang. Tapi waktu kamu doa sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Panggilanku, tujuan hidupku adalah membuat mujizat. Tolong Tuhan. Nanti Tuhan akan tolong kalian. Tuhan akan tolong kalian. Oke, sekali lagi saya ulangin. Yang pertama mengalahkan yang jahat. Yang kedua melakukan mujizat. Yang ketiga, oke, saya masuk ke yang ketiga. Yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga. Yang ketiga adalah, dengarkan baik-baik. Ini paling seru dari semuanya. Yang ketiga adalah, ini paling seru nih. Perhatikan nih, perhatikan. Ini paling seru nih. Yang ketiga adalah menyelamatkan dunia. Wah. Yang ketiga adalah apa? Menyelamatkan dunia. Siapa di sini yang pernah nonton superhero? Wah, siapa yang jagoannya adalah Captain America? Oh, siapa yang jagoannya adalah Hulk? Hulk, Hulk, Hulk. Yang hijau-hijau. Kok angkat tangan terus kalian? Jagoannya semua ya? Siapa yang jagoannya adalah Thor? Sung, 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 sung. Tapi sekali lagi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah mengalahkan. 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 Ah, gak semangat ini. Gak yakin nih, gak yakin. Mengalahkan. Wah, luar biasa. Mengalahkan dunia. Adik-adik, kakak ingatkan sekali lagi, tujuan hidupmu itu bukan cuma jadi anak kecil, sekolah baik-baik, dapat nilai bagus. Tujuan hidupmu itu tidak serendah gunting yang hanya bisa menggunting kertas. Tujuan hidupmu itu bukan hanya jadi anak kecil, sekolah, main. Tapi ada panggilan yang lebih tinggi dari itu. Mengalahkan yang jahat, membuat mujizat, dan merebut jiwa-jiwa. Oke. Okay.